Anda di dalam flight, 10 minit lagi nak touchdown. Pengumuman dibuat, sila balik ke tempat duduk. Ikat tali pinggang keselamatan, tegakkan kerusi anda, buka tingkap. Penggunaan tandas adalah tidak dibenarkan. Semasa di dalam flight, anda makan banyak. Lagi 5 minit nak touchdown, perut memulas-mulas. Tapi tak boleh ke tandas. Semasa flight landing, anda rasa benda dalam usus besar anda tu betul-betul nak keluar dah. Dipendekkan cerita, selepas keluar dari flight, anda jumpa satu tandas berdekatan. Masuk saja, ada 3 pintu tandas. 2 digunakan. Anda terus pergi ke tandas yang kosong. Tutup pintu, terbuka balik. Cuba tutup lagi, masih terbuka. Pintu rosak. Apa anda perlu buat? Ikat pintu dengan tali pinggang? Boleh. Tahan pintu dengan beg? Boleh. Sangkut seluar di hadapan pintu? Boleh. Letak kasut depan pintu? Boleh. Tahan pintu dengan tangan atau kaki? Cubalah. Ready dengan air untuk tembak siapa yang mengintai anda? Lagi boleh. Tahu tak, waktu itu anda sedang menjadi kreatif. Orang kreatif, mereka kurang komplit dan sibuk mencari penyelesaian masalah di waktu krisis. Dan anda perasan tak, orang kreatif, mereka ada satu kemahiran, iaitu memerhatikan sekeliling mereka, membuat perkaitan yang boleh menjadi penyelesaian kepada masalah. Steve Jobs bagi tahu, creativity is just connecting things. Anda ada modal nak berniaga, buat part time. Contoh Sabtu dan Ahad. Terfikir, jual nasi lemak pun okey juga. Anda benchmark gerai nasi lemak Makcik Kiah di Simpang 3 berdekatan rumah. Dah 13 tahun dia berniaga. Adakah anda akan jual nasi lemak dan lauk-lauk yang sama dengan Makcik Kiah? Tidak. Pelanggan akan tetap ke Makcik Kiah sebab kualitinya telah terbukti. Anda membuat kaitan, dapat idea jual nasi lemak, tetapi orang kreatif, mereka akan membuat modifikasi terhadap idea tadi. Nasi lemak hijau, arnab goreng, kunyit. Itulah unique selling point anda sebagai pesaing bisnes nasi lemak yang lebih inovatif. Leonardo da Vinci bagi tahu kita, in some way, everything connects with everything else. Anak saya, darjah 3, buat bilik tidur dia sebagai kedai mainan lah, dapur masak lah. Baru-baru ni, dia buat apa tahu? Dekat pintu bilik, dia lukis QR code My Sejahtera. Dan kipas Jepun yang patah tu, dia buat sebagai pengesan suhu. Dan ada buku tulis untuk rekodkan nama, nombor telefon dan suhu badan. Apa yang dia buat? Kanak-kanak memerhatikan norma baru rakyat Malaysia. Dia buat kaitan dengan bilik mainan dia dan dia selesaikan kehendak bermain dan imajinasi dia. Boleh tak saya marah dia sebab dia buat sepah? Boleh, tetapi saya tak marah sebab dia sedang kreatif dengan kaedah membuat kaitan ataupun connection. Ingat, kita semua kreatif.